Nasib sial menghampiri gelandang serang milik Persebaya Surabaya, yaitu Igor Vidal. Seperti kita tahu, Igor Vidal tampil impresif bersama Persebaya Surabaya di awal musim Liga 1 2022. Namun sayang, Igor Vidal mengalami cedera robek otot dan membuatnya harus menepi dari Persebaya Surabaya. Terhitung sejak pekan ke-4 Liga 1 2022 ketika Persebaya Surabaya menghadapi Madura United. Tanpa Igor Vidal, Persebaya Surabaya kesulitan meraih poin penuh dalam 4 pertandingannya di Liga 1 2022. Namun setelah Igor Vidal pulih dan kembali memperkuat Persebaya Surabaya, Igor Vidal langsung menunjukkan taringnya dengan mengoleksi 1 asis untuk Persebaya Surabaya. Tepatnya ketika Persebaya Surabaya mengalahkan Arema FC dengan skor 3-2. Bahkan disebut-sebut Igor Vidal merupakan titisan dari mantan pemain Persebaya Surabaya, yaitu Robertino Pugliara. Ya, patut dinantikan penampilan Igor Vidal bersama Persebaya Surabaya di Liga 1 2022.